Menurut saya sudah, saya adalah pelatih yang tidak pernah percaya dengan historis. Ya, karena waktunya berbeda, materi pemain berbeda. Yang terpenting, pemain jangan underestimate, jangan meremehkan. Kalau pemain bisa tampil fight, bisa tampil bagus, saya pikir kesempatan sangat terbuka untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya, memang jujur Bhayangkara memiliki pemain yang memiliki akurasi sangat bagus dalam pertandingan, free kick ya, terutama free kick. Untuk itu saya sudah berpesan kepada seluruh pemain bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu. Pasti di dalam latihan dan di dalam meeting selalu saya tekankan untuk menghindari supaya kita tidak melakukan pelanggaran tidak penting di daerah pertahanan kami. Ya, yang jelas sekarang dengan ada beberapa perubahan ini Persebaya lebih
lebih subur dalam mencetak gol ya, lebih subur dalam mencetak, dan ini harus kami pertahankan, kalau bisa juga kami tingkatkan dalam setiap pertandingan. Tetapi jangan lupa dari pertandingan ke pertandingan tentunya tidak mungkin sama, kan begitu. Hello Bonek and Bonita, you can follow Kabar Bonek Persebaya. Salam satu nyali, Wani,